Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview ini namanya bicycle computer atau namanya speed ya. Kita akan unboxing. Kita akan lihat seperti apa ini. Harganya sekitar 150 ribuan ya. Jadi ini untuk informasi speed, speedometer ya. Jadi ada informasi speed, dia ada berapa kilometer yang kita sudah lakukan, dan di sini ada juga berapa lama ya. Di sini ada aksesorisnya. Ini ada T-cable-nya ya. Ini ada sensornya. Dan di sini ada magnetnya ya. Jadi ini yang akan memberikan informasi berapa banyak RPM ya, berapa cepat speednya ya. Nanti kita akan pasang di sepeda dan kita akan lihat seberapa fungsinya ya. Dan ini adalah holdernya. Kita akan juga pasang di sepeda dan kita akan lihat gimana seperti apa ya. Sini ada, ini ada bracketnya, dan ini kabel casnya ya, dia bisa dicas ya. Jadi ini kalau habis bisa dicas dengan menggunakan USB di bagian sebelah sini ya. Kalau bagian bawahnya ini untuk mereset ya. Oke, kita akan coba pasang ya. Oke, let's go. Oke, jadi sekarang ini udah terpasang ya, speedometernya udah terpasang. Sini kita menggunakan yang O-ring karet tadi ini di bawah sini untuk mengikatnya, dan yang di bawah sini sensornya kita menggunakan T-cable 2 buah. Ini baterainya ya, dan di sini ada magnetnya. Dan usahakan ini magnetnya dan sensornya itu berdekatan ya, karena dia akan memberikan informasi ke sini mengenai speednya itu ya. Tuh dia kan nol, dia berputar, dia akan berubah ya speednya ya. Ya, ini speednya yang mengontrol ya. Terus di sini dia ada jam, ada tanggal dan bulan, dan di sini ada speed, dan di sini juga dilengkapi dengan suhu temperatur ya, suhu temperatur di luar ruangan, dan di sini dia ada indikator baterai ya. Oke, di sini ada menunya ya, kita bisa pindah dia, dan kita bisa mereset dia. Cara meresetnya itu tekannya yang tombol sebelah kanan ini agak lamaan sampai muncul angka resetnya, tahan terus sampai selesai. Ya, ini udah ke reset nih. Jadi setiap kali kita mau pakai, kita reset dulu biar berapa jauh kita menggunakan, berapa kilometer dan waktunya berapa lama kita pakai, di sini akan muncul ya. Jadi dia mulai hitungnya dia itu setelah ini dia akan hitung berapa lama waktunya nih. Kalau bannya berhenti, dia berhenti juga ya. Jadi waktunya ini dia ada waktu goes ya. Jadi dia begitu goes, rodanya berjalan, dan dia akan menghitung berapa menit dan berapa jauh, berapa kilometer ya. Lumayan cakep nih barangnya nih. Dan ini sangat bermanfaat buat kita semuanya ya. Di samping itu harganya juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 150 ribuan. Anda bisa beli di online shop ya. Oke, Tokopedia, namanya speedometer sepeda ya. Jadi Anda bisa pilih di sana mau yang harga berapa. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai speedometer dari Lixda. Semoga informasi berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar speedometer ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.